Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Kamis tanggal 9. Ya, tanggal 9 Februari tahun 2023. Alhamdulillah ini teman-teman. Setelah penantian panjang ya, selama 3 tahun setengah akhirnya ya, hari ini kami bisa melihat hasil ya perjuangan kami selama 3 tahun setengah. Ini adalah jenis bawor. Kebetulan jatuhnya itu 2 hari lalu teman-teman. Ya, 2 hari lalu. Kemarin sebenarnya sudah kami sempat buka. Cuman atas saran seorang teman, coba kita tutup kembali sebagian ya. Kemudian kita coba hari ini, ternyata teksturnya jauh lebih lembut. Nah, kemarin itu kami tergesa-gesa teman-teman ya, sangat tergesa-gesa sehingga teksturnya belum selembut seperti yang sekarang ini. Ya, ternyata benar bahwa setelah kita coba diamkan semalam lagi, itu lebih warnanya sih sepertinya lebih menggoda lagi ya, warnanya lebih ini, nggak tahu lah, yang jelas kulitnya tipis ya, kulitnya tipis, kemudian bijinya itu kempet teman-teman ya, hampir 90% 90% ya. Bukan 80% lagi ini. Teman-teman bisa lihat nih ya. Nih. Kempet sekali. Kemarin sempat kita buka ada beberapa ya. Tiga pongge kita buka. Rasanya pahitnya ada, teksturnya sangat lembut. Dan kami masih bersyukur ya teman-teman. Sangat bersyukur karena ini buah perdana dari kebun kami yang di lahan sawah ini teman-teman ya, ini yang di lahan sawah, bukan yang di lahan pekarangan. Jadi dengan tampilan warna yang seperti ini, kami sementara cukup puas ya dengan hasil dari kebun yang sawah ya. Warnanya sudah menurut kami okelah, bawor sudah mulai dapat. Memang masih perlu banyak sekali penyempurnaan dan kami menyadari itu karena ini awal ya, awal dari kami buah perdana. Sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya ini 6 bulan ya. 7 bulan silam itu sebenarnya bunganya banyak teman-teman. Ada 20, cuman karena kami merasa bahwa masih terlalu kecil, kemudian kami coba bunganya itu kami buang ya, bersamaan pada waktu itu juga sedang musim penghujan ya, udah akhirnya kami buang, cuman tersisa satu ini teman-teman, hanya tersisa satu ini. Dan kalau melihat tampilan warnanya, jujur kami puas ya dengan hasil ini. Inilah gambaran dari perjuangan kami selama 3,5 tahun merawat durian ya, dengan penuh kasih sayang, dengan pemberian nutrisi yang maksimal. Akhirnya teman-teman bisa lihat ya, hasilnya seperti ini ya. Ya, puas sih. Apakah sangat puas? Belum ya, perjalanan masih panjang. Nah ini teman-teman, ini bijinya kempet sekali. Jadi saya katakan lagi bahwa kemarin itu sempat kita buka, kemudian kita coba nikmati rasanya. Menurut kami okelah, ya. Oke, rasanya oke, teksturnya lembut, kemudian creamy. Ya seperti itulah. Menurut kami lebih baik daripada durian bawor yang selama ini kami nikmati. Ya. Gak usah bohong lah, kami bicara jujur aja, selama ini kami sering membeli ya,
dari sana ya, tapi secara kualitas menurut kami ya ini masih lebih baik. Ya, masih lebih baik. Menurut kami, nah, itu kan pendapat kami, terserah. Nanti kalau sudah panen banyak mungkin teman-teman bisa datang ke tempat kami. Ayo rame-rame kita nikmati dari jerih payah kami. Ya. Oke, teman-teman. Ya. Tetap semangat dalam berkebun durian. Enggak boleh kendor nih ya. Tetap semangat karena apa? Perjalanan masih panjang. Dari ujung timur Pulau Jawa, Dewan Guren berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.